sini kamu pesan apa lagi? Aku pesan suket. Suketnya apa? Suketi es dawet. Suketi susu ketan. Oh, susu ketan. Nah, aku es dawet tape. Jadi enak tambahannya tape. Podo. 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 Yuk, kita coba mereview minuman legendaris yang ada di Desa Dokon. Burung, kiar kita coba rasanya ya. Mengingatkan tuh pada masa kecil. Oke. Nah, kira-kira kuwi dise regane 50. Iya, berarti ke suwi no. Suwi wis ya tahun 50 ning ngene. Ning ngene. Burung ngene. Saiki sing ganti ana. Tapi ciri khasnya iki gendong. Oh, maksudnya ada kan gendong. Terus toppingnya wakil enak. Enak roti. Terus enak, ini apa jenis? Godir. Dapat. Dapat sing. Ya, itu. Ini gila. Ya, godir kan. Godir kan? Ini tape. Kalau pertanyaan. Emang pesan apa? Es tape. Es tape, betul. Betul. Boleh. Benamu kayaknya ada apa ya? Wek, delok sing iki ya nek ngene iki. Nek iki dawet. Oh, iki lho cucu iki lho sing dawet. Nah, sorry. Berarti aku pesen aku cuma es tape gue ya. Enek gorengan. Iki gorengan ini berapa ratus ah? Terus. Sing enak ning ngono. Apa? Ame, iki ototene iki 500 ya. 500. Iki 500. Mi ngono. Enak iki. Oke. Iki kayak mie SD ya? Mengingatkan tuh oh iya coy SD ini zaman SD iya milih aku era tuh ini mie sultan kira kira ini pangatus ngolok ngolok itu zaman SD gue enak deh kabel ini enak aku enak kayak enak. Ini harganya seporsi rata-rata 3.000-an sampai berapa? Itu lo mau? Kelarang itu lo. Jadi nek budgetmu minim. Pene yo. Ning kene 10.000 iso mangan wong telu. Iya. Nanti ya lama teh nek ngene iki to. Jalan Joko, jalan Datang Gedis. Wae arah enggak. Arah nang gone Lapangan Doko. Iya, seru nih. Pokoknya nek wong sekitaran Kediri wajib ini. Murah, enak. Jujur aja enak. Enak. Oh, beraneka ragam rasa. Nenek manis, asam dari tape ini. Roti ini kan roti lah dikasih santan dari juruhi. Manisnya nganu. Apa kui? Ya manis aja sih. Kayak aku. Iya. Oke, Lur, kali ini aku berkesempatan dengan ibunya yang jual es dawet Pak Bambang. Bu, sebelumnya perkenalkan dulu namanya siapa? Saya Rina, saya itu sebenarnya anaknya Pak Bambang, teruskan usahanya Pak Bambang. Ini udah berdiri sejak kapan? Kalau Bapak sendiri itu tahun 99, sebelum diriku itu di Bu sebelah sana, tengah sawah. Nah, Pak Ki, kan ini masa kecilmu bikin bagi. Ini buka AI sejak 99 ini berapa AI ya? Berapa AI? Harganya dulu harganya berapa? Harganya pertama berapa? Pertama 250 kalau nggak salah. Gorengannya tambah 500. 100 apa? 200 apa? Gorengannya 100-an nggak salah. 100-an? Oh. 100. Udah. Ini Bu, awal pertama itu Ibu jualan ini tahun berapa, Bu? Setelah Pak Bambang pensiun. Baru itu kita 2 bulan ini, Bu. 2 bulan. 2 bulan ini jadi Pak Bambang sudah pensiun dan di tengah. Oke. Balik lagi. Ya karena kan kondisinya corona gini mah ya malah sepi. Sepi ya, Bu. Kalau di sekolah Ibu kan dulu banyak anak sekolah gini. Sekarang harganya 3.000 ya? 3.000. Berarti dulu, saya ingat dulu 500 saya pernah 500 500 terus naik berapa? 1.000 ya? 1.500 2.000 terus 3.000 ini nggak naik lagi? Masih belum tumbuh kondisinya normal mas, kayak kumis
laku ya, alhamdulillah pokoknya. Loko ini buka jam berapa mulai? Jam 8. Terus jam 3.04 udah tutup. Jam 3.04 udah tutup. Rencana ini bakal di online kan ya Bu ya? Iya, rencana mau online. Online ya. Bisa ini Bu, apa itu menerima pesanan juga Bu? Bisa. Bisa ya? Bisa. Jadi untuk menerima pesanan ada nomor yang bisa dihubungi Bu? Bisa, ada. Nanti saya taruh di bawah ya Bu, di kolom deskripsi. Ini ada Instagramnya Bu? Ada. Tapi ini? Apa namanya? Namanya apa? Es dawet tape titik Pak Babang. Nanti saya cantumkan juga Bu. Tapi juga terima ini ya Bu ya, kak, pesanan online di WhatsApp itu. Iya. Kadang kalau sekitar sini kan ada yang kenal order minimal 20.000 antar. Jadi yang order minimal 20.000 insya Allah kita antar. Dekat lokasi sini aja pasti. Loh, Bu, sekarang harga gorengannya rata-rata 500 ini. 500. Sama mie itu ya Bu ya. Mie 500. Kalau ini mie depan aja. Oh ya. Ini buat sendiri. Ini buat sendiri. Mulai gorengannya buat sendiri. Iya. Jadi semua. Oke Bu, terima kasih atas waktunya. Semoga tambah jaya, laris. Nah, semoga kita diberi kesehatan ya Bu ya. Sekaya awam. Cukup review hari ini? Cukup. Nah, tanpa basa-basi kita akhiri review hari ini. Nilaimu, nilai piro iki? 10 soal. Aku 8. Oke, sampai jumpa di Badukan Murah selanjutnya. Oke.